Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Diari Amanz bersama saya, Nisa K. Dan hari ini, peranti yang Nisa nak nyah kotak, yang Nisa nak tunjukkan kepada penonton semua, iaitu peranti daripada Vivo yang baru saja dilancarkan pada pertengahan Januari yang lalu, iaitu Vivo V5 Plus. Ini adalah antara peranti selfie di pasaran. Seperti yang Nisa kabarkan tadi, Vivo V5 ini baru saja dilancarkan pada pertengahan Januari. Dan Nisa teruja nak lihat lebih lanjut apa peranti ni boleh bagi, kan? Apakah klaim-klaimnya, kerana ianya mengatakan perfect selfie. Dan Nisa adalah seorang pengguna yang sangat suka selfie. Jadi jom kita mulakan nyah kotak. Ha, baiklah. Nisa dah buka pun kotaknya. Dan, sekejap. Okey. Wow. Peranti ini skrinnya bersaiz 5.5 inci. Ketebalannya sekitar 7.3 mm dan beratnya cumalah sekitar 158 gram, di mana Nisa rasanya agak ringan. Saiz 5.5 inci ini bagi Nisa antara saiz ideal bagi kebanyakan peranti, dan seperti yang Nisa pernah sebut di dalam video Diari Aman sebelum ini, saiz ini adalah merupakan saiz yang mesra pegangan tangan. Baiklah, kita lihat sikit ya di sekitar ataupun fizikal dan rekaan luaran. Skrinnya dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 dan ianya mengingatkan Nisa kepada rekaan iPhone 7. Dan di tangan Nisa ini, warna yang Nisa pegang adalah warna gold terang. Dan sedikit info, Vivo V5 Plus ditawarkan dengan hanya dua pilihan warna, di mana warna gold dan juga warna grey, iaitu warna kelabu. Okay, di bahagian bawah kita ada audio jack, port untuk earphone, dan kita ada port untuk pengecasan dan juga pembesar suara. Dan di bahagian kanan peranti kita ada butang kuasa, butang menaikkan dan juga menurunkan audio. Di bahagian kiri peranti tidak mempunyai apa-apa butang, tetapi mempunyai slot untuk SIM card. Vivo V5 Plus ini menawarkan dua slot SIM card hybrid, di mana salah satu slotnya boleh digunakan untuk memory card. Di bahagian belakang, rekaan minimalis bersih, cuma ada nama jenama Vivo dan ada kamera dengan rekaan yang terkeluar, maknanya rekaan kameranya tidak sama rata dengan skrin belakang dan juga mempunyai LED flash. Peranti ini menawarkan skrin paparan HD penuh dan menjalankan Android 6.0 Marshmallow. Ikon di bahagian dalam juga mengingatkan Nisa kepada peranti iPhone, tetapi bagi Nisa ianya agak biasa kerana kebanyakan peranti Android sudah pun mengeluarkan antarmuka dan desain-desain ikon yang lebih kurang serupa. Okey, kapasiti storan dalaman yang pada peranti yang Nisa pegang ini sebesar 64 GB, tetapi dengan adanya slot hybrid tadi yang Nisa sebutkan untuk memory card, memory storan boleh di-upgrade atau ditambah sehingga 256 GB. Dan memori dalaman pula sebesar 4 GB RAM. Baiklah, telefon Vivo V5 Plus ini fokusnya adalah selfie, dan seperti Nisa sebut tadi, Nisa sangat suka selfie dan Nisa akan cuba untuk selfie. Pada kamera ini terdapat beberapa fungsi, di mana di sini ada panorama, ada face beauty, di mana Nisa rasa ianya akan menjadi kegemaran para wanita. Ada take photo, di mana ianya fungsi mengambil gambar biasa, dan juga video. Baiklah, kita cuba fungsi face beauty. Nisa nak selfie. Cantik. Okey, kejap ya. Kejap, face beauty. Okey, 1, 2. Untuk pengetahuan anda semua, di bahagian belakang kameranya sebesar 16 MP, dan di bahagian hadapan terdapat dua kamera, di mana salah satunya sebesar 20 MP dan satu lagi sebesar 8 MP. Dan antara yang menjadi tarikan apabila anda selfie, ia mampu menghasilkan bokeh. Bukan kamera belakang tau, tetapi kamera hadapan menghasilkan bokeh. Jadi Nisa nak cubalah. Okey, kita tekan bokeh on. Okey. Sebab di belakang Nisa terdapatnya apa background yang Nisa rasa okey, kita boleh lihat bokeh. Okey, mari kita check betul ke tidak ni keluar bokeh. Gambar yang dihasilkan apabila kita on fungsi bokeh ini, bahagian belakang kita akan menjadi blur atau menjadi kabur, di mana ianya akan fokus diri kita. Wow! Ni bokeh sangat ni. Nisa nak tengok sama ada bokeh tersebut boleh dikurangkan ataupun mungkin boleh di-adjust. Selepas kita simpan gambar ini, selepas gambar ini diambil, kita boleh tekan butang bokeh di bahagian bawah gambar dan kita boleh atur semula.
Rasa macam ambil gambar guna kamera berteknologi tinggi pula rasa. Selain daripada fungsi bokeh yang menjadi tarikan untuk selfie ini, fungsi face beauty juga membenarkan pengguna untuk mengatur semula kalau nak macam lebih cerah, nak lebih cantik, kulit tu nak lebih licin dan sebagainya. Nisa suka. Sebagai seorang pencinta selfie, terutamanya di pejabat amal ni, Nisa approve. Nisa recommend bagi mereka yang suka sangat selfie tapi kadang-kadang latar belakang tu tidak begitu baik, jadi anda boleh kaburkan ia menggunakan fungsi bokeh yang terdapat pada kamera Vivo V5 Plus ini. Jadi itulah mengenai kamera Vivo V5 Plus, kerana ianya merupakan kamera khas untuk pencinta swafoto ataupun selfie. Baiklah, itu saja pandangan peribadi Nisa di Diari Amanz mengenai peranti Vivo V5 Plus. Nisa nak sambung selfie kerana Nisa nak cuba lagi fungsi bokeh selfie itu tadi. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa teruskan membaca laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan juga review penuh peranti ini. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!